So we move to the last question, which is the fifth question. Okay, like seorang tadi bertandas, kita pergi bertandas dulu. So kita jawab dulu soalan-soalan ni. So the last question is, who last saw you cry? Siapa orang terakhir yang nampak awak menangis? Okay, I will start first. Coffee, eh? Okay. Ha! Cita-cita kelakar sikit. So, the last person yang setakat ni yang nampak I menangis adalah kawan I, which is Shatul. Okay. Dia adalah orang yang terakhir setakat ni nampak I menangis. But the story is funny actually. Kita orang sepatutnya study, tapi kita orang pergi borak sampai kita orang buat sesi meluah perasaan. Lepas tu kita orang nangis. Teruk gila macam tu. Sumpah macam tiba-tiba gila. Tapi itu adalah last apa, dia adalah orang yang terakhir lah setakat ni nampak I menangis. Sebab I tak ada nangis dah lepas tu. Tapi macam sumpah macam bodoh gila. Patutnya kita orang study tau. Kita orang ada 2 hari gap CRG, eh, paper CRG. Kita ada 2 hari gap. Tapi first day tu, malam tu pukul 9 kita study tau. 9 sampai 10 study. Tiba 10 sampai pukul 2. Eh tak, 7 sampai 8 sampai 9 kita study tau. 7 sampai 9 kita study. 9 sampai pukul 2 kita orang borak sampai nangis. Bayangkan dia punya conversation tu, dia macam dari satu topik ke satu topik, satu topik. So macam nangis. Tapi sumpah nangis dia benda bodoh lah. I cerita pasal I sedih sebab pasal makanan juga. Okay, so that's my story. Now, apa kau punya? So you know how I love space? Okay, so in my opinion lah, sebab mana kan tak ada siapa perasan saya menangis dan kenapa saya menangis. Orang terakhir yang senampak saya menangis adalah Papa. Siapa? Yeah. Bila? Waktu sebelum SPM. So, apa tanya? Susah sangat ke soalan tu? Tak tahu kenapa menangis. Susah nak gitu. Tak, waktu tengah bincang kat dapur. So, apa tanya? Susah sangat ke soalan ni, bang? Tak tahu kenapa tu yang macam menangis. Dia macam tak susah tapi aku bodoh. Macam tu. So nangis macam pujuk abang tenang sikit lah. Macam cuba. Selebihnya saya nangis seorang-seorang, saya senyap tak bunyi. So tak ada perasaan. Faham? Itu saja. Sekarang kita bagi encik 3 minit. Kita tunggu sampai tinggal 3 minit baru kita bagi dia. Bagi dia rasa apa yang saya rasa. Okay tak. Tapi macam kakak pun suka nangis senyap juga. Faham tak? Macam yang macam entahlah, macam daripada kecil, especially akak lah, macam anak perempuan kan, yang macam besar sikit kan. So macam daripada kecil, apa-apa semua ni sama salah akak lah macam tu kan. Macam dipertanggungjawabkan lah. So I would cry like masuk bilik, menangis tu, dia memang menangis tak boleh keluar suara. Bila I nangis keluar suara tu macam jadi pelik gila, faham tak? Dia macam, bila macam, macam kita nak keluar, this is not me when I'm crying. Dia macam kita, tak tahu lah ni abang lah. Kalau abang nangis tu, macam nak menjerit sekali tau. Menjerit, nak keluarkan dialog semua. Tapi kalau terkeluar tu macam, Nah, this is not how I cry. This is not how I'm supposed to cry. Ya, yeah, dia macam, kalau nak nangis, memang tak boleh keluar suara. Memang, macam dia daripada kecil kot. Sebab dia daripada kecil dan nangis tak keluar suara. So macam, dia jadi weird kalau bila kita nangis sekarang macam, dia benda tu biasa. Tapi, memang selalu tak keluar suara. Sikit pun tak. Okay, especially macam you ada ego depan mak ayah you, you tak nak nangis depan dia orang, you akan nangis diam-diam. Faham tak? You akan nangis macam, kalau kena marah sekarang aku nangis, tapi macam tu lah. I rasa macam adik-adik kita orang semua macam tu. Hanin pun macam tu. Hanin, kalau dia kena marah dengan mak ayah I, dia akan nangis tau. Tapi kita tak nampak apa dia nangis. Tapi kita tahu dia nangis. Cuma memang tak, memang kita praktis untuk tak keluar suara lah bila nangis. Macam tu satu skill lah sebenarnya. Tak ada siapa boleh. Bukan tak ada siapa. Tapi macam tak ramai lah. Tak ramai yang boleh nangis diam-diam macam tu. Yang satu suara pun tak keluar. Tapi kalau ni lah satu masalahnya adalah, kalau akak menangis diam-diam tu, akak biasa nangis sebab masalah betul atau masalah kereka? Masalah betul. Yeah, that's a problem. Because abang nangis semua sebab masalah mereka. Abang bayangkan kalau abang, katakanlah abang ada anak kan, pasal anak abang katakan dia mati ke macam mana ke, abang macam nangis padahal tak berlaku lagi. Dia ni macam terlalu menjauh sangat fikiran dia. Awak rasa tu jauh?
Kalau orang situ jauh, saya tak tahulah, tapi macam adalah partially DID. Dia macam, tahu DID? Dia macam multiple character dalam diri. So hey, macam no, basically you cannot claim yourself lah. Kalau you tak jumpa doktor. Dia bukanlah apa, dia self diagnose saja. Dia macam rasa gitulah, tapi memang menghayati watak tu sampai kalau katakan ada suara watak tu mati dan watak tu sangat relate macam kawan yang tulis tu kan. Bila ayah angkat dia mati, dia macam dikorbankan diri dia. Memang menangis abang tu real, memang rasa macam abang kawan waktu tu. Faham, menghayati lah. Jadi. Lepas tu orang sudah-sudah. Oh, tak ada benda. Tak, belum. Belum 3 minit lagi. Dan tunggu 3 minit dulu. So, Encik, soalan kita adalah, siapa orang terakhir yang nampak menangis? Papa. Explain lah. Kalau kau tak nangis. So, explain detail lah. Awas kes tak nak. Okay. So, basically orang terakhir yang nampak Encik nangis adalah Papa. Dan maybe orang pertama yang nampak Encik menangis. Bukan pertama pada waktu yang lain, waktu yang sama. Sebab Encik susah sangat nak menangis depan orang. So nak cakap macam ni lah Encik pendek kan. Waktu tengah boleh kata macam sesi luah, yang tu okey je. Tapi bila start Papa tanya satu soalan ni, awak ada kawan tak kat sana? Dan bila fikir balik, Encik nak jawab. Nak cakap ada, macam tak ada, tapi padahal ada. Tapi susah nak explain benda tu. Sampai kan Encik nak cakap sampai keluar air mata. Yes lah. Ha, yes. Bapa boleh tanya Papa sendiri. Tapi tuan jangan tanya. Encik nampak buruk sangat tak nangis tu. Encik nampak buruk. Encik boleh bayang muka Encik. Awak nak, kalau nangis tak keluar suara tak? Nangis macam tak. Tak keluar suara. Nampak dia tak ada kat sini pun. Dia buat benda sama tau. Saya dah cakap yang kita orang memang family kita orang adik-adik lah. Kita orang memang akan nangis diam-diam, macam tak keluar suara pun. Even Raisya pun akan nangis diam-diam. Tak ada orang dalam rumah ni yang akan nangis obviously dengar, tak ada. Semua orang akan macam diam kan. Pergi bilik, pergi tandas, nangis dulu. Nangis, lepas tu keluar bilik, tak ada apa-apa. Terbaring kalau dua orang panggil tu macam namai. Kalau macam tu kan menangis tu kan, lepas tu ada orang ketuk kan, macam dia tengah tidur ni. So kalau korang perasan abang tiba-tiba macam bangun, dia tengah tidur ya. Oh, nangis lah. Patut lah. Sebab all the time dia tidur. So macam apa hal Muhammad ni asyik tidur je kan. Kalau korang nak tahu Encik nangis waktu korang datang tu kan, korang tegur Encik ke apa, Encik muka Encik tu melekat kat bantal lah. Tahu lah Encik nangis. Dia kalau Encik tidur, Bantal tu Encik peluk, dia punya bantal tak sampai bawah sampai bawah dagu saja. Jadi kalau Encik menangis, dia sampai sini. Selalu tahu Encik nangis. Kalau akak pula macam, entahlah, akak kalau nangis akak pergi bilik tau. Especially dalam bilik. Kalau tak kat bilik, dekat tempat basuh baju. Akak pernah nangis sebab basuh baju korang? Busuk. Tak, bukan. Akak bukan nangis sebab busuk. Sebab akak rasa macam, waktu tu kita baru tak ada bibik tau. Tapi macam, semua benda akak kena buat. Dan waktu tu pula kebetulan akak lepas SPM. So akak jadi pressure. Macam, this is the first time yang I kena buat Charles. How's Charles kan? So macam, tapi macam waktu tak ada waktu bibi nak pergi, like someone said yang kita kena buat kerja sama-sama. Tapi bila macam tu, macam I did all the thing for seorang-seorang tau. Macam tu basuh baju korang. Especially macam family I macam besar gila tau. Family I macam ramai. Lepas tu memang baju bertimbun gila. So itulah, kalau akak nangis basically macam nampak je sebenarnya mata akak merah. Tapi akak selalu duduk dalam bilik sampai mata kakak tak merah. So macam kakak keluar bilik mesti tak ada apa-apa. Yeah. So we have finished our 5 questions Q&A session with my sips. You mean we have come to an end in our Q&A session. Suka tak kula, aku dah cakap English bukan bahasa pertama aku. Suka tak kula nak cakap apa. Kita dah habis 5 question. Okay, pada sesi ini 5 soalan pada sesi ini. So mungkin kalau korang berminat untuk buat session seterusnya, please comment. Okay, don't forget to like and subscribe my video. Don't forget to like my video and subscribe my channel. Sebab kalau korang suka, korang comment tau. Korang nak lagi. Kalau nak lagi, I akan cari lagi 5 question. And then kita akan buat lagi benda ni, which is lama-lama nanti jadi podcast kot. Tiba. Okay. Tapi sebenarnya kita memang teringin nak buat podcast tau.
Tapi dia macam tak kesampaian lagi. Tapi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, follow, subscribe my channel. And also please comment kalau nak lagi. Okay, so ada apa-apa nak cakap? Hai, nama saya tidak boleh diberitahu. Tak payah. Tell your name, brother. Tell your name. Hai, nama saya boleh diberitahu. Umur saya. Okay. Bye. 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 Ah. Nak cakap apa? Bye. Oh, bye.